Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat ya, sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rezeki berlimpah, kesehatan buat keluarga kita semua, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua. Oke ya. Video kali ini saya akan ngejelasin tentang bagaimana perbedaan keong yang satu dengan satu ini ya. Kalau yang ini dilihatnya dari sini ya, dari sini. Kalau yang ini jenisnya keong sawah. Jadi umurnya ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin kali ya, karena ini benar-benar natural, ini gosokan saya sendiri. Ini mungkin kadar kekerasannya sama ya seperti batu kecubung gulung itu, karena ini juga jenis kecubung, cuma ini lingkarannya, ulirnya maksudnya ya. Kalau keong kan ada ulirnya, itu garis-garis yang muter-muter itu, ulirnya mengulir ke kiri kalau yang ini. Nah, kalau yang satu lagi ini ulirnya ke kanan. Jadi berlawanan ya, satu ini sama satu ini berlawanan, satu arah ke sana, satu arah ke sana. Jadi ke sana sama ke sana. Berarti itu perbedaannya, itu ulirnya, dari ulirnya kelihatan. Enggak tahu ya ini namanya apaan, mungkin sama-sama keong sawah ini, cuma yang sudah keras dan menjadi batu. Ini benar-benar proses alam yang sangat luar biasa ya, atas izin Allah keong bisa menjadi batu, dan atas kebesaran Allah keong ini telah menjadi fosil ya teman-teman. Seperti ini penampakannya, coba kita balik seperti ini. Tuh ya, kelihatan berlawanan ya. Ini tonjolannya ke sini, ini tonjolannya ke sini. Ini benar-benar luar biasa. Padahal pada umumnya itu, kalau fosil keong pada umumnya ulirnya pasti ke kanan semua, seperti ini nih. Ini ulirnya ke kanan seperti ini. Set ke kanan ya. Kalau ini yang enggak umum, ini ke kiri. Jadi bertentangan banget ini yang ulirnya, berlawanan ya, satu dengan yang satunya ini berlawanan, sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih, segitu saja. Ini cara bedain keong yang biasa dan luar biasa. Keong yang biasa dan luar biasa, sangat langka, masih langkaan ini ditimbang ini yang normal seperti keong-keong pada umumnya. Kalau yang ini sudah tidak umum lagi, sangat luar biasa. WSEP umum, masa keong ora umum ya, ora umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.